Kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya mengancam akan menembak mati pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens pada Sabtu 1 Juli 2023 mendatang, jika pemerintah Indonesia tak kunjung membuka dialog mengenai Papua Merdeka. Ditemui hari ini Kamis 29 Juni, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri mengatakan pihaknya terus membangun komunikasi dengan keluarga Egyanus Kogoya untuk membantu negosiasi pembebasan Kapten Philip Mark Mertens. Terima kasih Pak Kapolda. Mudah-mudahan nanti ada masukan dari keluarga, dari semua orang yang kami utus, yang juga didorong oleh keluarga besar juga. Mudah-mudahan dia bisa berpikir supaya kita lihat bulan Juli ini bisa kita masukin dengan hal-hal yang diberikan. Kami sudah dari pemerintah sudah memberikan tawaran-tawaran kepada dia. Sekarang tinggal dia memilih. Tetapi kalau minta merdeka, saya bilang itu hal yang tidak mungkin. Kita kan tawarkan kemarin kan kalau mau keluar ya kita ada barternya, barter uang atau apa segala macam. Yang penting tidak merdeka, tidak senjata. Sebelumnya 5 prajurit TNI tewas dalam misi pembebasan Kapten Philip. 4 diantaranya gugur ditembak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPN PBOPM. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan.